Assalamualaikum and welcome to a new game. Well, cakap new game pun tak juga ni. Game lama tapi aku macam nak try balik main game ni. Don't Starve. Game yang aku rasa sungguh boleh aku buat aku rage quit. Pasal aku main Don't Starve paling lama aku pernah hidup lah 17 hari. Tu je lah. So, okay, enough of this chit-chat. Aku rasa korang pun tahu macam mana main game ni. Dan aku akan, well, tengoklah berapa lama aku boleh survive. Aku baru sampai siri je. Ini paling tinggi aku boleh unlock ada lagi 3 karakter yang aku tak boleh unlock lagi. Aku rasa nanti aku akan cuba kan unlock semua. Tapi macam mana pun, aku akan guna Wilson. So, well, jom start the game. Tapi aku akan pause dulu. Bagi dia siap buat world baru aku nak masuk balik, okay? Sekejap ya. Okay, start world. Say, pal, you don't look so good. Haha, ya ke? You better find something to eat before night comes. Siapa tak jantan tu? Pelah begini aku tak main Don't Starve. Okay, Don't Starve ni macam kau ikut tajuk lah dia. Kita kena kumpul makanan so that kita tak lapar. Tapi game ni is almost the same as Minecraft. Almost the same, I mean dia punya survival skill lah, itu nak sama. Tapi game ni lagi advanced daripada Minecraft. Sorry ya, jangan marah. Pasal benda ni kita tak boleh buat macam, okay, kita bayar Minecraft. First kita hidup, kita terus chop down tree kan, dengan guna bare hand segala. Tapi ni tak boleh lah. Ni kita kena buat buat tools dulu. Macam sekarang ni aku dah ambil kayu, aku ada twigs, itu aku dah ada. So sekarang ni aku kena cari flint untuk aku buat X, so aku boleh ambil pokok-pokok ni. So macam ada sedikit logic dia daripada Minecraft. So yeah, so kita terus buat kita punya X. Kita equipkan kat sini dan kita boleh just klik saja. Dia ada dua cara. First kau boleh guna mouse, second kau boleh guna keyboard. Guna mouse kita boleh right click untuk gerakkan diorang, dan left click untuk ambil barang ke apa ke, action move. Dan ataupun kita boleh guna space bar untuk repeatedly do the action. For example lah, aku kat sini, so aku tekan space bar, dia akan terus potongkan kayu ni. Untuk aku game ni boleh tahan susah juga game ni. Tapi challenging, challenge mode tu boleh tahan tinggi. Rage quit tu lah aku rasa macam lebih sikit. Pasal yelah, ada satu tahap nanti dalam winter ke apa, memang gila seksa lah nak kena ada makanan segala ke. Dan nanti kalau ada pack of wolf, itu pun selagi kau tak ada armor yang penuh, selagi kau tak ada weapon yang sakit, ya yeah, tak boleh buat apalah. Dan game ni nama dia Don't Starve, so kita kena kumpul banyak makanan. First thing, aku nak pergi exploring. Kalau boleh aku nak dapatkan banyak materials macam kayu ke batu, semua benda-benda tu. Dan kalau boleh aku nak cuba wormhole ke apa ke. So benda-benda tu okey lah. Selalu aku main game ni, first thing aku akan, okay, so, sorry aku macam kelak kabut sikit pasal yeah, spontan recording, so aku tak boleh nak edit apa-apa. Okay, just sebelah top right hand corner, kita ada first, kita punya masa. Kalau kita tengokkan, dia ada day yang warna kuning ni, petang iaitu yang warna merah, dan malam yang warna biru ni lah. Macam dia, dia cakap ni kita dekat world 1 tu, pasal kita boleh buat pergi ke world lain. Dan kat bawah ni kita boleh nampak kita punya health, ini kita punya hunger, dan ni kita punya macam mentality kita. Kita punya otak kita ni sihat ke tak sihat, waras ke tak waras, macam tu lah. Memang dia akan turun tau. Macam selama-lama semakin dia akan turun, dia akan turun, dia akan turun. Dan kalau di bawah ke critical, nanti kita akan start nampak benda-benda yang tak sepatutnya kita nampak. Time tu lah kita kena panic. Kalau kita tak marah, kita kena panic. Pasal untuk aku, yang paling menakutkan adalah kalau kita dah jumpa hantu-hantu tu sekali. So yeah, sekarang ni aku dah buat pickaxe. Macam tadi masa aku cakap, aku buat pickaxe dan aku pergi ke batu tadi tu ataupun ore kalau dalam Minecraft. Dan aku dapat satu gold. Yeah, gold is a valuable thing in Don't Starve. Tak macam Minecraft, gold tu kita gunakan, kita perlu dalam setengah masa je. Kalau kau nampak dalam kita punya crafting manual, tak banyak yang kita boleh buat. Itu pasal kita belum buat lagi macam crafting table lah, benda macam tu. So aku nak buat secepat mungkin sebelum malam.
Dan aku kalau boleh aku nak cari tempat untuk aku duduk lah. Aku dah duduk. Ini penting. Aku tak ada tak ada lampu pula malam ni. Bahaya ni. Oop, alamak, awak aku message. Sekejap eh. Whoops, terlupa nak beritahu dia aku nak start recording. Mengamuk ada budak tu. Okay, kita sampai malam dah. Sorry lah, macam game ni untuk aku susah sikit aku nak buat commentary pasal hari malam pertama ni tak teruk sangat, tapi malam kedua, malam ketiga tu dah start macam seksi sikit lah. Wow, this is nice find. Kalau kau nampak benda-benda macam ni, examine, there's a nice wall. Benda macam ni memang best pasal kadang-kadang diletakkan, jatuhkan barang-barang yang berguna. Macam aku dapat spear, so that's really useful. Alamak, tak boleh tambah kerja lah. Pasal, yeah, pasal itu adalah weapon. Tapi weapon dia siksa gila kalau kita nak buat. Kalau contoh kita tengok sini, nak buat benda ni, spear ni, dia perlukan science table. Dia perlukan yang ni untuk boleh craft. Kalau tak ada benda ni, kita tak boleh nak craft benda tu. Kenapa kalau potong pokok yang kecil? Op, walaupun ada labah-labah. Okay, ini adalah salah satu mob-mob yang kita akan jumpa kat sini. Dan dia akan jatuhkan antara tiga benda. Antara sack ataupun web cops ke benda. Macam serabah-labah lah. Apa tu? Dan dia akan jatuhkan lagi satu barang kat sini. Tapi tiga-tiga tu berguna untuk crafting ataupun untuk healing lah. Dia boleh damage, boleh tahan sakit. Wow, oh no. Okay. Okay, dan dia akan jatuhkan mid. Itu pun salah satu benda yang bagus untuk kita. So sekarang ni memang nak malam, aku akan buat home jauh sikit daripada spawner tu. Aku ada present spawner dia. Ni spawner dia. So aku buat jauh sikit lah. Aku akan letak di sini. Tak boleh. Aku akan letak di sini. Malam-malam. Tak baik. So okay, kita kan kata nampak matahari tu. Ni bukan matahari. Ni bulan ni, dia akan tunjuk apa tu yang ni, bulan yang gelap lah. Dia bulan, bukan bulan purnama ke. Ada satu benda dalam ni, dia ada macam village, zombie village. Zombie village tu bahaya kalau di full moon. Nanti dia akan tukarkan zombie village tu jadi agresif. Macam sekarang dia jadi kawan kita, tapi nanti masa full moon dia bukan kawan kita. Okay, aku gunakan sikit apa tu, aku punya pine cone yang masa aku jatuhkan pokok tu, kita dapat benda tu. So ini kita buat sebagai fuel. Dan kalau kereta kita boleh je makan terus berry ni. Tapi better off kita cook dulu, masak dulu, baru kita makan. So well, first kita punya makanan yang akan naik lebih lebih banyak. Dan kita tak akan rasa, takkanlah nak makan benda mentah kan. Okay, kalau aku tengok aku masak semua ni walaupun aku dendam. Pasal makanan kat sini memang susah lah. Apa tu, kita susah nak naikkan sebab sampai full. So okay, cukup tu. Okay, nice, terbaik tu. Dan makanan ni semua ada expired date tau. Kalau kau perasan tu, hijau tu dah turun sikit. Macam tutorial ni, ini dah turun sikit. Kalau turun sampai habis, dah expired. Kalau kita makan tu, nanti kita akan rasa sakit lah. Okay, this is day 1, world 1. Kita akan pergi ke day 2 dan kita akan teruskan kita punya journey. Kita jumpa spawner kat sini, so that's great. World, aku suka map dalam Don't Starve ni pasal dia beritahu mana landmark. Macam sini, okay, ni banyak wheat. Yang ni ada ore segala tu. Yang ni ada spawner, memang terbaik lah. So, ni dah pagi, so kita boleh keluar. Aku dah ambil balik aku punya daging tu. Harap-harap ada lagi, pasal game ni dia tak ada respawn tau aku. Okay, daging tu dah hilang. Patut aku ambil dulu ni. Takpelah. So, aku nak ambil aku punya gold. Harap aku cukup untuk buat. Ya, dah cukup. Tadi yang kita guna yang ni. Kita guna yang atas ni. Yang atas ni dia boleh guna untuk sekali saja. Dia macam kita pakai, patut kita pakai buang lah sebenarnya cerita. Tapi aku nak buat yang ni, pit fire ni akan buat satu batu dalam bulatan. Dan kita boleh letak kita punya fire kat situ lah. So macam boleh buat rumah terus lah sebenarnya cerita.
Okay, dah pecah. Never mind. So, aku nak jalan-jalan sikit dan cari tempat yang paling cantik untuk rumah lah. Dia macam tempat kubur je ni. Yep, di tempat kubur. Tempat kubur ni ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya kita boleh dapat emas, kita boleh dapat gold. Kelemahannya, dia ada kubur, ada hantu dalam ni. Cara untuk kita nak cara untuk kita boleh macam ni, kita boleh korekkan kubur ni, tapi kita kena ada shovel dulu. Shovel, dan kita boleh korek lah kubur ni. Kadang-kadang kita dapat benda best, kadang-kadang kita dapat benda tak best. Yep, depends on luck jugalah. Okay, nice. Aku jumpa something yang aku nak. Aku dalam biome ni. Okay, dalam macam sebut, tak sama macam Minecraft. Game ni pun dia ada juga biome-biome dia tu sendiri. Macam sini ni ada, aku tak tahulah nama-nama dia apa kan, tapi aku ada nama-nama itu sendiri. Macam ni aku punya green biome, yang ni aku punya sand biome. Dan kita ada satu biome yang aku benci, iaitu ini biome hitam ni. Kalau kau ada tengok aku punya FTL punya walkplay ataupun gameplay, yang ni dia nak sama bentuk macam nebula. So aku kali nak secepat mungkin belah di tempat dia. Tapi aku jumpa touchstone. Touchstone ni adalah macam, kalau contoh aku mati, aku boleh hidup. So this is a great place. Memang benda paling best untuk jumpa touchstone ni. Tapi masalahnya, masalahnya di tempat biome ni, so aku tak nak ada kat sini. Selalu aku akan buat rumah sebelah di tempat tu. Tapi ya, aku tak nak dekat kat situ. Ui, besar ni nebula punya biome ni. Kalau korang tahu apa nama dia ni, harap-harap beritahu kat bawah lah. Ada kelebihan, ada kekurangan juga ada benda ni. Kelebihannya, kalau kita ada spawner laba-laba kat situ, benda ni kalau kau nampak tadi lah, Laba tu dia akan attack benda tu. Contoh macam sekarang ni. Alamak, dah penuh. Apa dia penuh? Okay, ni aku buang. Drop, just drop. Okay, let's go. Ambil kau ambil ikan. Masih buat makan ni. Banyaknya makanan aku dapat kat sini. Aku dah nak pergi juga, tapi aku tak tempat nak pegang. XD pun dah pecah, so aku akan dropkan je lah XD. Dan kita akan ambil everything yang aku boleh. Kita dapat banyak makanan, so terbaik lah. Ini bukan lah. Just a great weapon. Papik lah aku dapat weapon tu awal-awal ni. Terbaik. Okay, thank you so much. Okay, I will go now. Kita dapat 4 ikan, 4 meat dan 1 weapon yang cukup, cukup terbaik lah. So yeah, that was a great find. Oh, ada lagi satu. Jangan lawan dulu. Aku nak simpan ke kau untuk makanan aku yang lain. Dead end aku lah. Ya, aku tahu. Aku nak buang. Oh, fish sakit siut. Sakit ni. Sempat tak aku nak keluar. Nebula bukan besar lagi. Aku nak pergi sini lah. Well, this is day 2. So this is habisnya sampai ke malam, nanti aku akan habiskan episod ni lah. So episod ketiga adalah hari kedua aku di dalam world ni. So yeah, makanan dah banyak, aku pun dapat makanan banyak gila kat situ. And harap-harap dia tak despawn lah. Kita makan sikit. Don't worry, aku ada banyak makanan. ni pun nebula juga. Banyak gila nebula kat situ. Aku ada dengar dia orang tengah lawan dengan yang si zombie tu tengah lawan dengan alien tentacles tu. Tentacles. Okay. Tegak masih tak apa-apa, sihat sangat. Itu pun kadang-kadang nak minum air gas. aku ada sebenarnya nak cari tempat untuk buat base. Aku rasa sini paling okey kot. Macam ni ada air, so dia orang tak boleh attack kat sini. Dan kat sini ada tempat-tempat yang aku boleh, tempat-tempat yang luas lah untuk aku boleh buat tempat. So let me just put down my fire pit right here.
hujan. Okay, hujan dia akan matikan kita punya api secepat yang mungkin. Macam ni lah, kau bayangkanlah kalau tak kau buka campfire lepas tu tiba hujan. So memang aku banyak perlukan aku banyak perlukan api lah untuk sini. Kita boleh examkan api tu. Good thing is contain. So maksudnya dah okey lah tu. Kalau tak okey, dia akan cakap. Dia ada dua jenis hujan kat sini. First, hujan yang biasa macam sekarang ni lah. Second ni, dia ada macam ribut petir punya. Dia ada guruh segala. Itu bahaya pasal kau boleh kena sambar petir sebenarnya. Okay, so kita dah ada rumah. Aku akan letak terus build sign machine. Tak boleh letak situ. Letak sini. So, dia akan bukakan kita punya option-option yang lain. Dan first thing aku nak buat adalah chest. So, kalau chest kita kena tukarkan yang ni jadi sebagai macam kita logs, kita jadikan wood planks kan. So kat sini pun ada juga. Kita akan tukarkan, macam mana aku nak tukar? Aku dah lupa. Nama kita aku tak main tadi. Ya, salah. Sekarang dipakai boards. So kita akan buat 4. Selalunya 4 lah. Aku perlukan. Asal dia tak muncul. Aku boleh buat sign ke? Ya, aku tak boleh buat ni lah. Aku rasa aku kena buat. Aku kena ada dulu kot. Aku rasa aku kena ada alchemy engine untuk aku buat chest. So, apa benda ni nak? Logs, cut stone and go. So, aku just perlukan cut stone. Aku ada banyak stone. Aku ada banyak rocks. So, aku kena tukarkan kepada... Okay, cut stone ni. Tambah api jap. So, okay, sini kita stone. Okay. Oh, tak cukup. Boleh tak aku? Aku kena gunakan lagi satu. So, aku kena buat pickaxe secepat mungkin. Dan dalam episod kena tangan, aku akan terus... ni lah. Buat benda-benda yang sepatutnya. So, sorry lah aku macam kelakar pun sikit. Tapi aku harap korang suka lah dengan series ni. Pasal aku pun suka gila game ni. See you guys in the next episode. Thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye-bye.